perkembangan dunia otomotif memanglah sangat menarik untuk kita bahas, guys. Di mana para pabrikan itu terus berlomba-lomba menghadirkan motor terbaik buat para konsumennya. Maksud saya terbaik ya bisa dari segi desain atau sektor mesin atau yang lainnya, guys. Pada 31 2022 kemarin, pabrikan asal Tiongkok yaitu Zhongzhen kembali menghadirkan sebuah sport fairing bergaya moge look. Apalagi motor ini juga dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Mesinnya sendiri berkapasitas 400 cc, 2 silinder dengan desain yang sangat keren. Lalu motor apakah ini? Gak usah lama-lama, langsung aja kita ulas, guys. Mendengar merek motor dari Cina agak sedikit skeptis bagi orang-orang, yang mana produk dari Cina biasanya diklaim mempunyai kualitas yang sangat buruk. Namun ternyata ada juga beberapa pabrikan Cina yang memang serius dan terbukti mampu bersaing di level internasional, yang artinya kualitas mereka juga tak kalah bagus dengan motor-motor dari pabrikan Jepang. Motor ini adalah Zhongzhen RC401, mempunyai bentuk desain yang sportful fairing. Motor ini berfokus pada prinsip desain aerodinamis. Terlihat dari fairing depan, di mana winglet dipasang di bawah lampu depan yang dapat menghasilkan downforce yang nyata. Namun menurut saya ada sedikit yang mengecewakan sih, yang mana desain stang ini ditempatkan di posisi lebih tinggi. Jadi lebih kesannya motor ini lebih mirip ke sport touring. Untuk mesinnya sendiri RC401 mengusung mesin 401 cc, 2 silinder 4 tak DOHC serta berpendingin cairan. Sedangkan power yang dihasilkan memiliki tenaga maksimal 45 HP pada 9500 RPM dan torsi maksimal 37 Nm pada 8000 RPM. Beralih ke bagian headlamp, tentunya sudah menggunakan LED dan tentunya juga sudah dilengkapi DRL. Di bagian depannya juga sudah dilengkapi winglet kecil di kanan dan kirinya. Untuk bagian tangkinya berukuran cukup besar khas motor sport, yang mampu menampung bahan bakar sebanyak 15 liter. Untuk bagian speedometer, dashboardnya ini sudah menggunakan TFT digital 6,7 inci yang sudah bisa terhubung ke smartphone. Sementara buritan belakangnya terlihat sangat sporty dengan jok model terpisah yang cukup tinggi. Beralih ke bagian suspensi, suspensinya sudah menggunakan suspensi Upside-down 41 mm, sedangkan belakang menggunakan monoshock yang dapat disesuaikan. Sedangkan untuk harganya sendiri, motor ini dijual dengan harga 65 jutaan. Menurut saya ini tergolong harga yang sangat relatif terjangkau untuk motor sport full fairing 2 silinder.